Dalam memenuhi hak para disabilitas, ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas publik. Toilet umum, itulah salah satu tempat umum yang dapat ditingkatkan aksesibilitasnya. Di negeri kanguru Australia, telah banyak sekali tempat-tempat umum yang telah dibuat aksesibel. Dan salah satu institusi yang telah menerapkan toilet umum yang aksesibel adalah Flinders University. Kampus yang terletak di Adelaide, South Australia ini telah menerapkan banyak sekali toilet untuk disabilitas di beberapa tempat di gedung-gedung perkuliahannya. Tak hanya di gedung perkuliahannya, toilet aksesibel pun dibuat atau diterapkan di Oasis. Oasis merupakan tempat berkumpul para mahasiswa internasional yang berkuliah di Flinders University. Selain toilet umum disabilitas, ada juga aksesibilitas lainnya yang terdapat di Flinders University. Tempat parkir khusus disabilitas, lift bersuara, dan juga pintu yang dapat terbuka dengan sendirinya. Kesemua aksesibilitas tersebut tentu saja sangat bermanfaat bagi para mahasiswa disabilitas yang berkuliah di Flinders, termasuk para mahasiswa internasional dari Indonesia. Namun, apakah toilet umum yang disediakan oleh Flinders benar-benar memenuhi syarat aksesibilitas? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti laporan berikut ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Ada di depan toilet disabilitas di salah satu gedung Flinders, kampus Flinders University. Kita bakalan cek karena aku merasa keren banget di setiap gedungnya pasti ada toilet disabilitas. Nah, ini yang ngebedain. Ini salah satu gedungnya ya di main building. Ini aku di belakangku tuh. Gimana ya? Ini itu adalah pintu untuk toilet disabilitas. Sebelah-sebelahnya toilet yang biasa. Lebih lebar ya? Masa lebih lebar? Iya, karena kursi roda kan. Ini jadi lebih bisa lebar. Bisa masuk kursi roda. So, wheelchair users can use this door. Kita masuk yuk. Let's go. Nah. Emang kelihatan lebih besar ya sama sebelahnya? Coba lihat bedanya. Nih, ini kayaknya 1 meter setengah. Kalau yang ini untuk normal 1 meter. Jadi pintunya yang tuh disabilitas biasa ya. Ya untuk disabilitas 1 meter setengah karena kan kursi roda kan biar masuk gitu. Iya, lebar kan? Tuh. Terus kayak mewah juga kayaknya tempatnya gede gitu. Oh, lebih besar ya? Heeh. Ruangannya. Kita masuk yuk. Tutup lagi. Di kamar mana? Nah, guys, ini tuh ruangannya tuh lebih lebar daripada toilet biasa. Mungkin kalian bisa lihat coba diputerin. Terus baunya juga nggak bau kok, wangi. Ini sebelah kiri ya, stepper. Sebelah kiri, ya. Ini ada untuk tangan buat itu, kalau habis ini pengering. Ada pengeringnya nih, coba dryer. Ya. Wait. Kita akan nge-review closetnya ya. Jadi di Flinders University ini, di gedung main building itu ada toilet disability. Yaitu ketika kita masuk ke dalam pintunya, di dalamnya itu ada sebuah closet satu nih. Closetnya beda kan. Nah, buat kalian yang penasaran bentuk closetnya untuk toilet disabilitas itu kayak gimana ya, kayak gini nih. Ada senderannya ya. Nih, ini senderannya. Toiletnya sih tingginya kayaknya biasa ya. Tingginya biasa aja. Tapi lebih gede. Iya, gede. Beda, tetap aja beda. Bentuk. Tapi tingginya sama kayak kloset biasa. Terus ini ada senderannya. Terus kita coba review sebelah sini. Ini ada pegangannya ya. Iya. Biasanya buat yang mungkin pakai kursi roda bisa pegangan sini ya untuk pindah dari ini, ya nggak sih? Iya. Jadi ada pegangannya. Tisu. Ininya juga ditaruh se-accessible mungkin, jadi emang ditaruh di dekat sininya, dekat klosetnya ya. Terus lagi ya. Dulu sih aku pernah nyoba juga di Malaysia. Jadi ketika kita berdiri dia langsung nge-flash otomatis. Cuma nggak tahu ada di sini. Ketika kita berdiri langsung nge-flash aja mas. Di. Oh. Tapi tetap itu ngomong kayaknya itu. Ada tombolnya ya. Tombolnya. Ada tombolnya nih. Shit. Terus juga
Biasanya kalau toilet disabilitas di tempat lain juga tuh pintunya tuh otomatis guys, jadi nggak harus dibuka pakai set kayak tapi gitu. Ini tapi ini biasa sih, mungkin belum begitu ini ya apa namanya sempurna tingkat aksesibilitasnya. Tapi nggak apa-apa sih, so far so good. Udah deh guys, di sini yang spesialnya dari toilet accessible ini adalah tempatnya yang lebar, jadi leluasa gitu ya disabilitas untuk pakai kamar mandinya, toiletnya masih laku. Di sini kita pulang. Itu karena kering. Alright guys, itu dia tadi review aku, review singkat tentang salah satu toilet disabilitas yang ada di kampus Flinders. Semoga informatif buat kalian, dan kalau kalian mau share juga gimana toilet disabilitas yang pernah kalian datengin atau pakai, boleh di kolom komentar ya guys. Okay, see you later alligator, bye!